Siapa sebetulnya dia? Nah, ini dia nih. Nah, ini dia. Inilah dia yang sesungguhnya. Inilah dia yang sesungguhnya, pula. Ya. Dan kemunculan orang-orang seperti ini sudah disyaratkan oleh Rasulullah. Kira-kira apa yang diminumnya ini? Teh tarik? Teh manis? Jack Daniel? Vodka? Kanu qalilan min al-lail ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam hari ini jumlahnya mayoritas, besar. Kekuatannya dahsyat. Tidak mungkin umat musuh-musuh Islam itu menghancurkan umat Islam sekaligus. Walaupun mereka punya strategi, tapi tidak mungkin mereka menghancurkan umat Islam begitu saja. Ibarat mereka ingin menumbangkan suatu pohon. Ya. Ya, ada pohon besar. Ya, ada pohon besar. Mereka hanya punya mata kapak saja. Ya. Tidak mungkin mereka menumbangkan pohon itu hanya dengan memegang mata kapak langsung dipukulkan ke pohon. Tumbang tidak pohonnya? Yang tumbang siapa? Ya, tangan kita yang tumbang berdarah-darah. Pohonnya enggak apa-apa. Karena kita langsung memegang apa? Kapak tadi. Nah, pinternya mereka diambil ranting yang ada dari pohon tadi. Digunakan untuk pegangannya. Betul? Mau numbangin pohon ini, diambil rantingnya, masukkan ke mata kapak ini, pegang mata kapaknya, pegangannya, pukulkan ke pohon tadi, tumbang tidak pohon tadi? Begitu strategi mereka untuk menghancurkan umat Islam. Ambil orang-orang munafik dari tubuh umat Islam yang imannya bisa dibeli dengan pangkat, jabatan, walau sebatas wakil. Jangan kemana-mana. Maksud saya wakil RT, ya, atau dengan triliunan bisa dibeli. Diambil seorang munafik tadi, dicuci otaknya, didoktrin, selesai, masukkan ke tubuh umat Islam, nah, ngacak-ngacak dari dalam. Begitu strategi mereka, betul? Sedang terjadi sekarang kan? Mau saya perlihatkan contohnya? Tapi ini streaming. Jeda dulu ya. Coba dijeda dulu, bisa gak? Ya. Iklan dulu, jangan kemana-mana. Tetap bersama saya yang selain satu ini. Apa-apa? Sebentar. Ya, Allah. Mereka tidak akan pernah berhenti melakukan ini, wabillah. Tidak akan pernah berhenti melakukan ini sampai mereka memurtadkan kita dari Islam itu pun kalau mereka mampu. Contohnya yang ini saja. Kenal sama ini? Ada? Ini dianiaya di dalam masjid. Ini ada gubernur. Yang nusuk Pak Wiranto itu apa komunis? Bukan. Yang nusuk Pak Wiranto itu adalah Jamaah Ansarud Daulah, afiliasinya ke ISIS. Yang aniaya Ninoy, apakah PKI? Bukan. 212. Ninoy apa dianiaya di Lubang Buaya? Bukan. Ninoy dianiaya di dalam masjid. Cukup, bro. Saya panas dengarnya. Panas, gatal saya dengarnya. Betul. Ya. Siapa sebetulnya dia? Nah, ini dia nih. Nah, ini dia. Inilah dia yang sesungguhnya. Inilah dia yang sesungguhnya.
Ya. Dan kemunculan orang-orang seperti ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Kira-kira apa yang diminumnya ini? Teh tarik? Teh manis? Jack Daniel? Vodka? Wine? Ya, maksudnya saya bukan bermaksudkan menampilkan masalah, tapi inilah dia. Ya. Dan ngomong kayak gitunya pakai peci, pakai baju takwa, karena ada pesanan di belakang. Nah ini wafilah, menghancurkan umat Islam dengan orang yang orang-orang munafik yang bisa dibeli iman Islam. Nih, aku ingin punya proyek ini. Kamu pengen berapa? Saya minta sekian, sok lakukan. Tapping dia, udah tapping sebar lewat media. Begitu kan? Begitu cara mereka ingin menghancurkan umat Islam. Kenapa? Agar umat Islam tidak berjamaah. Agar umat Islam terpecah. Ditakut-takuti dengan propaganda mereka. Tadi kayak serigala naik ke atas bukit, dia memancarkan propaganda, memecah belah para biri-biri tadi. Subhanallah. Ini realitas umat hari ini, wallah. Maka selama kita tidak ada dalam satu sentral kepemimpinan, kita tidak bisa bangkit untuk berjuang. Betul? Jadi wajib tidak berjamaah. Sejak kapan? Sejak nanti 2024 habis periode ini. Baik, wabillahi taufiqullah. Baik, untuk mengarahkan ke konsep ini, saya bertanya wabillah. Tolong jawab dengan jujur ya, dengan keyakinan antum sekalian. Wajib tidak kita taat kepada Allah? Kalau kita tidak taat kepada Allah, hukumnya apa? Non-muslim. Kafir. Kasih tahu Dajjal, nanti kalau datang ke Indonesia, tutup dulu, tulis non-muslim. Karena enggak boleh ada kata-kata kafir di Indonesia. Selamat datang di Indonesia akhir zaman. Jangan sebut saya Ustaz akhir zaman ya, sebut saya Ustaz akhir bulan. Malah saya jadi Ustaz akhir zaman, salah ngomong ditangkap. Ya. Ceramah saya bukan ceramah akhir zaman, ini ceramah akhir bulan. Ya, wabillahirrahmanirrahim, mohon maaf ini banyak kelakarnya ya, subhanallah. Giliran ulama ditendang, giliran selfie sama paus berani. Ya. Nah ini orang-orang seperti ini. Mereka lah yang digunakan untuk menghancurkan Islam, menghancurkan cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Hati-hati itu yang cadar, radikalis. Nah, mulut mereka yang bicara kan? Dan Allah tetap menyempurnakan Islam ini walaupun mereka membencinya. Ya. Sungguh indah para ulama ahli tafsir ketika menguraikan ayat ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim kama sadil ladina yuriduna ay yutfi'u nurasyamsi bi'afwahihim yastami'una fi makanin wahid fayarkabuna ay yatarajjabuna ay yutfi'u nurasyamsi bi'afwahihim nurasyamsi bi'afwahihim. Orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka ibarat orang-orang manusia berkumpul di pagi hari di tempat yang sama, yuk matahari kita padamkan. Mereka bersama-sama untuk memadamkan cahaya matahari dengan mulut mereka. Satu, dua, tiga, ayo tiup. Mati tidak cahaya matahari. Begitulah ketidakmungkinan mereka memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda mereka. Jadi jangan takut, nanti mereka capek sendiri. Betul? Takbir. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Suatu saat mereka akan capek sendiri dan mereka akan kehabisan ide. Kenapa? Saking takutnya, makin jelas ketakutan mereka menyambut kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Tadi kan kata Rasulullah, Islam pasti bangkit. Urusan waktu Allah yang berkehendak. Intinya mau gabung tidak? Itu kan? Nah, baik, ibadahumakumullah. Nah, tadi saya sampaikan. Taat pada Allah hukumnya wajib. Tidak taat kepada Allah hukumnya kafir. Dodan terdengar sampai ke jalan mana? Insya Allah kedengaran ya. Kemudian, sudahkah taat kepada Allah? Sudahkah kita taat kepada Allah? Kemarin lupa tuh, kemarin lalai, kemarin bolong, bingung kita kan? Kenapa bilang insya Allah? Karena
ukurannya belum jelas. Apa ukuran ketaatan kita kepada Allah? Apakah pakaian kata orang kayak orang tadi pakai peci gitu ya? Pakai baju takwa? Bukan. Ukuran ketaatan kita kepada Allah adalah taat kepada Rasul Allah. Quran surat An-Nisa ayat ke-80. Auzubillahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasulullah maka sungguh dia telah mentaati Allah. Oh, berarti ukuran ketaatan kita bukan klaim kita, bukan kata-kata kita, bukan penampilan kita, tapi lihat dia taat tidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukuran ketaatan kita pada Allah ada pada saat dia taat pada Rasulullah. Kalau taat kepada Allah wajib dan Rasulullah ukurannya, maka taat kepada Rasulullah hukumnya juga wajib. Sehingga yang tidak taat pada Rasulullah kafir. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita taat pada Rasulullah? Sudah Ustaz, kapan ketemu Rasulullah? Ayo. Kenapa Allah mengutus Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada satu umat, agar jelas ukuran ketaatan mereka kepada Allah kan? Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Para sahabat bisa diukur ketaatannya kepada Allah. Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Hari ini Allah gaib, Rasulullah sudah tidak ada. Apa ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul? Apakah klaim kita sebagai ahlu sunnah yang lain ahli subhat, ahli bid'ah? Bukan. Lalu apa ketaatannya? Kembalikan kepada Allah, bukan kepada logika kita. Karena perintahnya dari Allah dan Rasul kan dari Quran. Kembalikan pada Quran. Surat An-Nisa ayat 59. Allahumma nasyaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Taat kepada Allah wajib, ukurannya Rasulullah. Oh, berarti Rasulullah wajib juga ditaati. Rasul sudah tidak ada, maka ukurannya ulil amri. Maka mentaati ulil amri hukumnya wajib. Jadi ukuran mentaati Allah dan Rasul ada pada taat pada ulil amri. Pertanyaannya, siapa ulil amri yang harus kita taati? Pak Jokowi? Pak Menteri Agama? Ketua MUI? Ah, ini dia orang sekalian yang tidak ada dalam kehidupan kita kan. Lalu bagaimana kita mau disekatakan berjamaah? Coba aku lihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 71. Yaumana da'u kulla unasin bi imamihim. Ingat pada hari di mana kami panggil setiap manusia dengan pemimpin mereka. Kalimatnya imam, artinya satu. Bukan a'immatin. Ya. Faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum. Faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuslamuna fatila. Ingatlah pada hari kami panggil semua umat dengan imam mereka, pemimpin mereka. Satu. Tidak dua, tidak tiga. Setelah datang imamnya, baru dibuka buku catatan amalnya, baru dihisab. Pertanyaannya, apakah presiden yang akan mendampingi kita saat amal ibadah kita dihisab? Apakah menteri agama? Apakah ketua MUI? Apakah ketua DKM? Bukan. Lalu siapa yang akan menjadi saksi? Kalau para sahabat Rasulullah, umat Nabi mereka, nah kita, Rasulullah tidak hadir bersama kita. Ulil amri minkum. Itu yang akan menjadi saksi saat amal ibadah kita dihisab. Maka ketiadaan ulil amri, lalu dengan apa ketaatan kita pada Allah dan Rasul diukur? Harusnya ke sana arah pergerakan umat Islam akhir ini. Kalau ingin bangkit, berjamaah? Berjamaah. Dan kalau tidak berjamaah, berarti kita syirik. Tadi kan, berpecah belah dalam beragama syirik. Berarti, hanya orang yang berjamaah yang telah mengimplementasikan tauhidnya secara kafah. Betul Ibu Fila? Nah, baik, jadi kapan mau berjamaah? Sejak saat kita meyakini ayat-ayat tadi kan? Jadi insya Allah ya saya tagih ya, keluar dari masjid ini kita berjamaah. Kita cari ulil amrinya, yuk kita ke Mekah. Siap ke Mekah? Ibu Fila mampu boleh? Saya memohon kepada Habib Rizik Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Allah melindungi beliau ya Allah. Amin. Lindungilah beliau ya Allah. Amin. Karena istiqomahnya beliau adalah kehormatan kami umat Islam Indonesia ya Allah. Amin. Keberadaan beliau dengan perjuangannya adalah bukti perjuangan pencinta kami kepada Engkau ya Allah. Amin.
karena perjuangannya adalah bukti cinta kami kepada Rasulmu ya Allah. Maka saya berharap sampai ibadah haji tahun depan, tolong Habib tunggu di Mekah, jangan dulu pulang. Khawatir Imam Mahdi dibaiat tahun depan. Kok saya bilang khawatir dibaiat tahun depan? Tadi sudah kita bahas ya, di masjid mana? Al-Mukhlisin. Ya, ada satu WA sampai ke Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, guru kami insyaallah. Semoga Allah menjaganya. Ya. Nah, surat ini WA ini, WA apa SMS, SMS kayaknya. SMS ini datang dari seseorang yang sudah 20 tahun tinggal di Madinah. Beliau orang Indonesia. Beliau menyampaikan, "Assalamualaikum Ustaz. Saya Fulan bin Fulan. Saya tinggal di Madinah sudah 20 tahun. Saya di Madinah belajar ilmu hadis. Ini adalah WA SMS saya yang pertama dan terakhir. Setelah SMS ini, saya akan buang kartunya. Akan saya bakar kartunya. Dan akan saya hapus SMS ini. Saya sudah mengenal selama 20 tahun ini beberapa ulama-ulama ahli hadis yang ada di Madinah, di Universitas Madinah ini, yang ada di Madinah ini. Dan saya bersama dengan seseorang, sudah lama, selama 20 tahun ini, saya bersama-sama dengan seseorang yang semua ciri-ciri Imam Mahdi ada pada orang ini. Baik secara fisik ataupun secara akhlak. Kearifannya, ahlukul karim. Kami melihat seolah-olah Rasulullah ada pada pribadi ini. Itu sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan. Para ulama ahli hadis ini, mereka bersepakat untuk berbaiat padanya. Ibsit yadaka nubayyuka ala sami'a wa ta'a. Ulurkan tangan Anda, kami berbaiat pada Anda untuk mendengar dan taat. Sami'na wa ta'ana. Ya. Tapi beliau menolak. Lah, lastu mahdiyan ana ihda min al-ansar. Wa afdalu minni, wa asy-syekh hada asfa minni, ahsanu minni, akbaru minni, a'zamu minni. Saya ini lebih baik daripada saya, ini lebih mulia dari saya, si pula lebih baik daripada saya. Beliau menolak. Lah, anta afdalu minna, anta akramu minna. Wa anta ahakum minna, anda lebih berhak dari kami. Ibsit yadaka, ulurkan tangan anda. Beliau kembali menolak. 2015 saat itu, usianya 35 tahun. Ini 2015. Lalu beliau mengajak saya pergi ke Syam, ke Suriah untuk berjuang membela saudara-saudara kami, berjihad di sana. Cita-cita saya ingin mati syahid di Suriah. Itu kata beliau. Namun saya menolak Ustaz. Saya pulang ke Indonesia karena saya melihat pasca pemilu 2014 Indonesia genting. Maka intinya beliau pulang ke Indonesia. Selesai beritanya seperti itu. Saat itu beliau ini namanya sama disebutkan Muhammad bin Abdullah dari keturunan Al-Hasan. Ya. Dan beliau usianya 35 tahun 2015. Berarti sekarang berapa usianya? 39 tahun. Rasulullah SAW menyebutkan innahu yab'asuhullahu fi ma kuntu ba'asaniyallahu fi umri ba'asallahu. Saat dia diutus untuk menjadi Imam Mahdi, usianya sama dengan usia aku diutus. Ya, berapa berarti? 40 tahun usia Imam Mahdi. Sekarang 39. Berarti 40 tahunnya kapan? Tahun depan. Dan beliau dibaiat setelah wafatnya seorang raja penguasa Mekah. Dan tidak ada lagi raja menurut kita kecuali Raja Salman. Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham, satu-satunya orang terkuat yang membuat Raja Salman terlindungi. Sekarang beliau sudah tidak ada. Berarti tidak ada lagi yang terkuat yang bisa melindungi Raja Salman. Apakah ini akan berakhir dengan wafatnya Raja Salman? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sudah ada tiga putra mahkota yang sedang berebut kekuasaan. Bukankah Rasulullah mengatakan demikian? Yaktatilu salah satunya inda kangzikum, akan berperang tiga orang di antara kalian. Ya, di sisi kangzikum, di sisi Ka'bah. Kulum ibnu khalifatin, tiga-tiganya anak raja. Artinya mereka putra mahkota. Subhanallah. Andaikan ini terjadi tahun depan, subhanallah, Imam Mahdi berarti sudah ada. Dan kalau beliau ada, mudah-mudahan Habib Rizik Sihab ini menjadi wakil kita untuk berbaiat kepada Imam Mahdi. Itu permintaan saya. Kalau nanti bertemu dengan beliau, tolong sampaikan dari Ustaz Rahmat Baik.